Assalamualaikum. Selamat malam di hari Rabu cuti umum hari ini. Apa khabar semuanya? Bu. Hai hai hai. Jumpa lagi di Dapur Wahyu bersama Boe Wahyu dan Chef Rosli. Cuti umum semua berehat di rumah, Bu. Hari ini ya? Hari ini cuti umum. Bisa dia apa? Entah. Wisak Day itu apa penonton ya? Tanya penonton, saya pun tak tahu. Wisak Day itu apa ya? Hari apa ya? Kebesaran hari apa ya? Ada berapa orang tengok? Hai Wan Amin. Wan Amin siapa ya? Okey guys, sekejap kasih aku share sekejap. Okey. Alright. Okey guys. Selamat malam. Seperti biasa, seperti kami bersama dengan anda setiap hari Rabu dalam rancangan Boe Wahyu, Dapur Wahyu dan juga Wahyu Brand. Nampak? Hari ini malam ni kita akan menggunakan dua paste daripada Wahyu Brand. Yang pertama ada rendang paste dan kita akan satu aja rendang paste saja kita gunakan malam ini. Rancangan Boe Wahyu. Jadi kalau siapa yang nak order, anda boleh melusuri masuk ke website dapur Wahyu Brand untuk anda menempah produk-produk daripada Wahyu Brand. Okey. Yang sedang menonton, follow-follow, like, share. Amboi. Aku nak save macam mana aku? Tak boleh? Aku tak pandai lah. Alamak, sedih lah. Okay guys, sebentar lagi kita menantikan ramai yang masuk. Mari menonton. Terima kasih kepada anda sentiasa menyokong rancangan daripada Dapur Wahyu, Boe Wahyu dan daripada Wahyu Brand juga setiap malam jam 9. Jangan lupa hari Rabu, setiap hari Rabu, bukan setiap malam, setiap hari Rabu jam 9. Dan kalau anda yang nak dapatkan produk seperti sambal-sambal daripada Wahyu Brand, rempeyek daripada Wahyu Brand, paste daripada Wahyu Brand, anda boleh order DM di Facebook ataupun Instagram mereka. Dan saya rasa kalau kita cakap pasal sambal Wahyu ni, dah pun masuk di pasaran Malaysia. Begitu popular sekali. Ya. Kalau siapa yang tak kenal Zizan Raza, pelawak di Malaysia, telah pun mempromosikan sambal-sambal daripada Wahyu Brand. Tahniah. Dah sampai ke mana? Ay, tadi sibuk nak share, aku tak pandai share. Jadi saya scroll atas bawah tak jadi. Tak jadi. Dia cakap tentang apa Dia cakap pasal sambal, Bob. Sebenarnya saya nampak beberapa hari lalu ada berkat berpelet-pelet tu, pergi mana tu, Bob? Oh, itu pergi Brunei. Wah, orang Brunei pun ada ambil ya. Iya. Wah. Dia dah minat pedas-pedas gitu. Oh. Jadi dia beli tu apa? Satu rumah untuk berapa tahun dia makan tu? Ai tak tahu dia nak buat satu rumah ke, dia nak buat niaga ke? Ai tak tahu. Saya rasa dia nak buat niaga. Kan? Jadi kalau kita pergi Brunei nanti kalau dah tak convert, kita boleh cari produk Wahyu. Jadi kan? Dah ada di Malaysia, dah ada di Brunei, Australia. Ada juga dia sampai pergi antar pergi mana Turki ya? Turki. Saya punya impian satu hari produk ini pergi ke Madinah. Pergi ke Saudi Arabia. Amin. Ibu bayangkan dekat Mekah tu, macam aku pernah pergi. Aku pun pernah pergi jelah, tapi tengok video-video kan. Kat luar Masjidil Haram tu. Kalau bayangkan orang-orang sana jual sambal-sambal itu banyak itu pendatang dari Indonesia, Malaysia, Asia. Semua minat sambal kan. Bayangkan kalau bu nak pergi, orang tengah nak tunaikan ibadah umrah, ibadah haji, kejadian kat luar tu nampak produk daripada Wahyu Brand. Sambil cakap-cakap pun saya akan buat kerja saya ya, Rosli. Pandai sekarang mati purpose ya. Ya, nanti rugilah nanti sambil cakap-cakap kita tak boleh masak kan. Jadi kita nak barang ni di Saudi Arabia, di Madinah, sama di mana tau? Di Abu Dhabi. Abu Dhabi apa? Abu Dhabi apa?
Dubai. Itu impian Pak betul. Bos yeah. ya. Pak Bos impiannya sampai ke mana-mana. Bayangkan mereka bawa kereta yang mewah-mewah, Lamborghini, Ferrari. Wah, dia bawa sama belacan wahyu. Sama belacan dia keluar kat bukit. Wow. I want to eat with this. Bayangkan, Bu. Singapore punya projek. Advertisement dia naik kereta Lamborghini, dia keluarkan sambal, Bu, wahyu. Oh my god. Dasar. Dah berapa orang masih? InsyaAllah. Dalam 400 orang itu, baru 14 orang, Bu. Hai semua, komen Rosli. Okey, jom kita baca komentar-komentar orang. Jun Rock, salam Chef and Bok Wayu. Hai. Hashir, terima kasih. Siti Fazina, hai semua. Leopard, hai. Leopard. Jangan marah Leopard Muhammad Hashir tu kawan you Hashir, dia dia asyik main basikal aja, saya tengok. You kenal? Tak lah, dia kita ada friend Facebook lah. Tapi I tengok dia asyik main basikal. Dia pandai bermain piano. Iya, dia lagunya suka, Pak Bos. Saya minat suara dia. Dia suka? Dia biasa gini, Bok. Selamat hari itu Pak Bos. Di bass tone. Hashir, Pak Bos, saya minat you punya suara. Because you nyanyi macam yang penyanyi Indonesia tu, Brori ya? Brori Marantika. Brori Marantika. Hey Hashir, kau nak cycle basikal, kau cycle dengan anak Bok Iwayu. Anak dia road bike very very fast bro. Dahsyat. Apa khabar semua, Saimah Harun? Hai. Love you both. Hashir, I love you too lah Hashir. Semua minat awak tau. Dia suka nyanyi ya, Bu? Suaranya anaknya pun dia nyanyi bagus. Isteri pelakon. Anak penyanyi. Bapa pun penyanyi. Oh my god. Dia keluarga. Dahsyat Hashir ni. Okey. Kalau anda yang sedang menonton, terima kasih kepada anda. Hashir, follow, like and share lah sikit. Kawan-kawan semua like and share. Cakap-cakap kita ni nak masak apa? Epok-epok alam Bok Wahyu gitulah. Semua alam Bok Wahyu gitu kan. So, malam ini kita ada daging. Kita ada daging, guys. Lagi apa? Lepas tu kita ada kentang. Lagi? Kentang. Lagi? Lepas tu kita ada bawang. Ini wajib. Aku mau taruh cili banyak-banyak biar pedas. Ini tepung apa ni? Tepung terigu. Tepung gandum. Tepung roti lah. Ada telur, lada hijau, lada merah, ada juga santan lemak berkrim. Pandai-pandai. Ada orang suruh kita buat resepi dalam buku. Baca. Bagus, boleh. Nanti saya tanya dengan Leopard, Mbak resepi semuanya buatlah dalam buku resepi. Habis awak support I ke, beli ke buku resepi Mbak Wahyu and Chef Rosli? Itu rancangan yang baik. Okey, nanti kita mempertikaikan. Mempertikaikan tu perang loh. Bukan, Bu. Bukan mempertikai perang. Mempertimbangkan. Mempertikai. Tapi okey, mempertimbangkan. Saya akan kita akan runding dengan Pak Emin semua. Bagus cadangannya baik. I love your cooking. Not my cooking lah, her cooking lah. Dia. Not together lah. Together mah right. Kalau lah aku ada buku macam dream come true, Bu. Kita berdoa lah. Kita akan mempelajari masak-masak kita hari demi hari, minggu demi minggu untuk memperbaiki. Betul. Macam kita juga hari ini memperbaiki diri dengan menggunakan glove. Kau ni action lah, Rosli. Sekarang aku pun mau belajar ini bikin ini epok-epok ya. Okey. Saya pun kurang pandai tapi mau main tembak-tembak aja. Saya gunakan ini. Apa ini? Margarin. And saya gunakan ini apa ini softening. Softening. Yes, pelembut. Okay guys, come on. Dah ada 24 orang dulu. Mari naikkan viewer 50 viewer dan 50 viewer tu akan mendapatkan hadiah. Ya, dapat hadiah daripada Wahyu Brand. Ini berasap lah peminat kan. Habis Pak Bos kena asap hari ini. Pak Bos di depan aku, dia mau nengok Bok Wahyu masak cantik tidaknya. Warnanya seperti durian, Bu. Ini kan nggak tahu ya, kok boleh jadi macam durian gitu. Jangan-jangan hari ini kita masak durian. Enggak.
Mana tahu masak-masak kita jadi bugar. Kita masak Rosli ya. Kita yang masak bukan dia yang masak. Jadi apa-apa kita try aja ya. Dengar guys, kita yang masak bukan dia yang masak kita. Kalau dia masak kita dah susah, Bu. Hangus jadi kita, Bu. Ada berapa orang yang dah tengok ya? Sudah 20 orang tadi. Tepung, dah naik turun naik tepungnya turun. Tepungnya masukkan sini ya. Okey. Semua? Okey, yang sedang menonton boleh anda like and share kami lah ya. Tengok, dan ini adalah masakan daripada Bo E Wayu. Kita ni belum biasa masak itu epok-epok, tapi demi saya punya peminat-peminat kita, Rosli. Jadi kita pun buat belajar hari ini ya. Bagus. Kalau anda yang ada macam ada macam ada yang kamu tambahkan garam sedikit. Idea-idea nak tentukan mana di sini? Ya, biar yang biar masin ya. Kalau ada yang nak Bo Wayu masak apa, anda boleh DM Bo E Wayu. Dah masin nanti ya. Janganlah digoyang-goyang. Kita kasih dia panas, kita cairkan ya sayang ya. Amboi. Sayang penonton. Kenapa tak saya? Nanti aku kena marah istrimu. Tak adalah, Bu. Istrimu mana? Masuk enggak? Dah baru cakap amin. Dia dah cakap amin. Apa yang amin? Maria Mali, hamba setuju-setuju apanya ya? Maria Mali, setuju apanya? Ayo. Okey, Bu, dia tanya ni. Amin. Kasumatan. Assalamualaikum, Bu Wayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu marah ke jawab? Macam marah, Bu. Saya tak marah. Suara saya makin tinggi. Suami saya, Pak Bos, sampai telinganya katanya nak kena sumbat dengan apa kalau dengan aku. Dia marah. Kenapa kamu gini gitu? Okay. Nasib lu lah kahwin dengan orang suara macam gini. Okey, ada ya? Memang dia cakap malam ini buat epok-epok ala Bo Wayu pakai paste apa? Paste rendang. Tengok aku masukkan sini ya. Amboi, tambah-tambah ya. Okey. Dituangkan. Gaul sikit. Gaul, Rosli, gaul. Okay. Aku tutup apinya. Nanti kau kena tangan emergency kau. Aduh. Dah. Gaul pelan-pelan ya. Dah, sambil cakap. Saya gaul. Aku tak ngerti berbual apa. Bo, baca-baca komen-komen. Saya gaul. Cok, orang kacau-kacau saya lagi, Bu. Dia cakap suruh makan cili lah. Amboi, suka boleh suruh makan cili ya. Air aku belum ambil di kulkas belakang. 50 viewer Rosli makan cili padi. Nanti aku ambil ya. No problem lah, just a small issue. No problem, 50. Kak, sebelah bawah. Yang tempat goreng-goreng bayi. Okey, guys, ini pertama kali aku tengok orang buat epok-epok. Macam mana dia orang buat sini tepungnya. Alhamdulillah, dapat lagi ilmu. Kita tengok macam mana Bo E Wayu buat tepung epok-epok. Ada suara ya? Ada suara Amboi. Mari kacau. Ada suara Sorry Ya, apa-apa. Jangan risau Bo Wayu dan Pak Rosli, saya tak marah, saya happy dengan kamu berdua. Alhamdulillah. Kenapa mau marah? Kita tak ada marah pun. Belum ramai orang ya? Belum, Bu. Hampir. Aku rasa dulu masin enggak ya? Enaknya. Woi, tengok siapa terlalu garam. Maria Mahli. Dia masin macam suamimu ya? Bukan. Orang cakap kalau masak termasin apa? Apa dia paper tu? Nak kahwin lagi. Jaga suamimu. Dia mau kahwin lagi nanti. Hai, habis aku. Dia bukan nak cover sikit. Dia hentam lagi. Habis itu saya apa? Taruh air sedikit-sedikit. Kalau masin apa? Mau kahwin lagi. Mandai dia. Sikit-sikit nanti Kita cepat kayu. Kayu mak cepat. Panas tak? Tak panas lah sebenarnya. Jangan boleh? Dah, aku anulah. Okay. Dah kamu layan penonton. Ini saya first time bikin epok-epok sayang ya. Kalau jadi saya berterima kasih lah. Mari masuk guys. Share, like and share. Like and share. Mari kalau ada soalan nak tanyakan kepada Bo E Wayu boleh tanyakan sekarang ini. Tapi sambil Bo Wayu ni tengah apa dia panggil uli ni? Uli, menguli. Woi. Engkau pun ikut-ikut eh? Kata. Sambil Bo E Wayu sedang menguli tepung ni, ada nak tanya soalan. Tanya. Silakan. Cuba repeat sekali lagi, chef. Repeat apa? Yelah, kalau 50 views saya makan cili padi lah. Cuba kau rasa ni masin tak? Boleh makan lah, tak mati lah makan.
Siapa cakap mati? Oh, macam gini rupanya buat tepung eh. Eh, Samil, Samil Mas Ruhan. Ustaz Samil, how are you? Waalaikumsalam. Ustaz Samil. Ya, Ustaz Samil. Kita bikin epok-epok. Rosli, dia nak buat buku tau. Buku resepi Rosli. Saya nak belajar buat epok-epok. Pasal nanti bila hari pernikahan saya nak buatkan untuk Ustaz. Eh, betul. Bila dia nak nikah? Gurau lah, gurau lah. Lama betul tak? Harusnya kau yang uli, kau lelaki lah. Ah, marilah, sama suruh buat. Dua tangan, dua tangan, dua. Oi, ini masa gerang dengan Boi Wayu. Ini masa je dia, oi. Oh, gerang dia lah. Oh, itu hari kau gerang, harapnya gitulah. Ah, korang makan apa ni? Ayam kurma eh. Lagi. Oi, macam gini rupanya buat eh. Kuat-kuat, dia uli-uli sampai dia kalis. Sampai dia sebati. Okey. Lagi, jadi kau keluarkan tenaga lelakimu. Bukan, Bok. Ini dah macam durian, Bok. komen ya. Si Rosli masak epok-epok hari ini sama ada sedap ke tak sedap, okey? Ustaz Syamil, baik sihat semua. Alhamdulillah, Cik. Bagus epok-epok power. Betul, Ustaz Syamil. Ini epok-epok power punya. Memang tak mati, Bok. Wahyu cuma... pedas mulutmu. Suruh makan cili tu dia cakap. No problem. 50 viewer saya makan cili. So far belum lagi ada. Dah okey, Bok? Belum lah. Hah? Belum. Oh, kita payah susah ke buat epok? Makannya beli aja. Padahal tak payah pakai glove bagus eh. Enak itu. Kau suruh pakai glove, geram aku tangan dia. Awak jangan pakai lah, saya yang pakai. Kau dah tumbuh-tumbuh. Ya. Guys, dia uli. Sekali gelang emas termasuk dalam. Kalau aku termakan, aku buat bodoh. Kau ngasam, kau tak kasi aku balik. Tak ada, buat bodoh. Dosa tau. Okey. Dosa ganti balik. Kau takut dosa kan? Ustaz Syamil, dosa tak Ustaz Syamil? Ustaz Syamil, kalau dia jumpa barang orang, tak dikasih balik, dosa tak? Ustaz, saya tengah makan Ustaz. Rezeki Ustaz. Ini baru dikatakan rezeki jatuh dari langit. Jadi ke tak jadi nanti ni? Tengah makan Ustaz, kali tergigit barang kemas. Kali saya buat bodoh. Boleh tak Ustaz? Habis aku hati kena. Aku buat peluh lah bikin epok-epok kau. Woi, baru saya tahu buat epok-epok bukan senang. Saya fikir senang. Aku ni baru je belajar. Salah eh? Betul eh? Sama, kita baru belajar. Iya, saya cakap baru belajar. Nanti siapnya sedap. Dah, aku taruh plastik lah. Tinggi. itu uli kau kenyam. Kau geram dengan bini kau. Kau bawa ke sini eh? Lagi. Lagi. Aku pegang. Lagi. Okay, baik pakai glove. Tak pakai glove, dah tebal-tebal, Bok. Untuk roti prata. Macam roti prata best style. Oi. Dah 20 orang, oi. Oi, lagi 30. Itu boleh meninggal abang. Pak Kru dia makan kuih raya, dia tak cakap lah. Betul ke Ustaz? Boleh meninggal. Tak ada lah Ustaz. Saya corner kat mulut saya Ustaz. Dah termakan gelang saya keluar tepi dia. Dah. Okey, dah boleh. Macam guys. Sini. Cantik tak? Aku warna dia buat aku teringat durian. Aku nak masukkan plastik dulu, disimpan dulu. Okey. Dah bikin itu. Potongkan cili lah. Okey. Sini aku simpan dulu ya. Okey. Potong memotong ni lah aku suka sekarang. Zau. Nak dapur sini ke sana ya? Eh, Bok. Apa? Potong cili dengan plastik bahaya, Bok. Bahaya kan? Baru kau tahu. Danger, Bok. Lupa nak bawa pisau yang saya baru beli tu, Bok. Ada? Sudah. Ini dah tajam, Bok. Aku bacalah bismillah lah. Bok baca bismillah, Bok. Biar aku tak jamin nanti betul-betul. Ustaz Sangil, doakan, Ustaz. Doakan buat Wahyu.
punya kulit epok-epok jadi ya malu nanti ditengok dengan penonton. Tak apalah. Ustaz Kamil, doakan ya. Mungkin Ustaz Kamil. Janganlah besar-besar nanti tergigit. Ustaz Kamil tanya, oh ni nak makan ni ya? Ustaz tanya. Nak masukkan dekat ini aku nak taruh pedas-pedas. Celi jangan letak. Kalau tipis-tipis saja. Kalau buat hati dia standing nikah ada hadiah tak buat masak-masak? Hadiah rempeyek. Ha? Dengar tu Ustaz Kamil. Oh, dia kartun kartun Atan dia cakap, wow, ada bakat untuk menguli tepung buat epok-epok selalu-selalu lah. Suruh Pak Rosli uli tepung untuk buat adonan yang lain. Wah. Bagus. Nak kena kerja lah dia cakap. Boleh. Bagus. Kasih cadangan lagi, cadangan. Tapi saya rasa tadi cadangan buat buku Bok Ewayu tu saya setuju. Buku masakan Bok Ewayu. Oh, itu baik, Bok. Boleh, kita akan mempertimbangkan. Macam boleh mempertikaikan. Mempertimbangkan. Sekarang bawangnya dimasukkan? Boleh, wajib. Cepat belum, bawangnya. Belum panas, Bu. Tak apa, nanti lambat. Okey. Dah, cili hijau aja sikit dah. Ini, handphonemu. Tuang aja. Kabut aku ni buat ni. Cari Pak Bos kat depan mata. Saya takut dengan cili kira dia. Dia kena cili, kesian dia. Aku nak kena peluk dia malam. Baik. Lain ni, Bu. Adakah Wayu Junior? Yes. Akan berada? Tak jadi. Siapa boleh teka? Wayu ni siapa? Nama apa? Kalau siapa yang menonton ni, sambil-sambil saya nak potong lada ni. Kau ambil tu. Kenapa ada nama Wayu ni? Wayu ni siapa ni? Siapa boleh teka? Ada goreng bawang ya sayang. Kita nak masak epok-epok rendang Wayu brand. Yeah. Okey, kita ada Puan Aziza sedang menonton. Eza, Elba, kulit tak cantik tak apa asalkan isi mantap dan sedap. Betul, saya setuju. Epo-epo ni, Bu. Tepungnya tak sedap tak apa, Bu. Jadi isi dia mantap. Aku takut aje ni lambat nanti Pak Kru. Fitnah tak bagus eh. Aku depan-depan. Kalau boleh pasal epo-epo ni mungkin lambat aku pun nak jumpa aku punya pelanggan pula. Follower. Jadi kita lambat-lambat lah Pak Rosli. Sudahlah pedes lah nanti. Sudah. Mana saya tahu. Bu, sudah potong. Kamu suka pedes lah. Tak boleh pedas-pedas, Bu. Nanti tak boleh tidur, Bu. Jangan pedas sangat. Okay, last one. Aku masih nak fine tune lah potong lada ni cepat. Masih belum pandai-pandai cepat-cepat macam Bu ni. Bu potong cepat eh. Saya Marun, insyaAllah kata Kasum, insyaAllah Bok Wayu dapat roti memang sedap epok-epok tu. Baik, terima kasih. InsyaAllah. Kamu tak joget, Bok? Dangdutnya tak ada. Seminggu dia, tak joget. Dia lagu dangdutnya tak ada. Teringat Bok Wayu joget. Tapi Pak Bos saya dia tengok cerita tu hari-hari sampai 5-6 kali dia. Amboi. Dia minat betul dengan cerita tu. Jangan dia nak tengok dia joget macam mana. Tapi fun lah, Bu. Boleh masak tak eh? Boleh. Ini daging ya. Kau potongkan itu, Rosli. Apa itu? Rempah tu. Masak campak-campak aja, Rosli. Kita masak dia, Bu. Jangan takut, Rosli. Jangan takut, lawan. Kita yang masak dia, Bu. Tuang semua? Alamak, Bu. Oh, bau dia dah naiklah sedap. Kentang masuk. Campak ya. Api taruh santan lah. Aku campak semua ini. Oi. Oh, pedas.
taruh sama belacan pun boleh. Habis itu santan buka. Habis itu kita ungkep. Bu, nah, sejujurnya bu, saya rimas pakai hand glove ni bu. Pergerakan dia lambat. Saya tuang. Ah. Semua? Ya. Yeah. Alright. Apa yang rasa nanti akan datang, kita rasa sedap tak sedap. Okey, boleh? Okey. Nak taruh air kat dalam... Tak payah, buang aja. Ternampaklah hand you yang... Taruh air sikit eh. Habis itu kita ungkep. Nenek buka tu. Okey, ada okey. Jadi kita menggunakan rendang paste malam ni. Kita menggunakan rendang paste guys. Rendang paste malam ni epo-epo. Bo Ewayu menggunakan rendang paste. Kita letak kentang, daging, cili hijau, cili merah, bawang dan letak santan sedikit, air sedikit. Kita ungkap. Telan ya guys. Epo-epo kalau macam ni. Mewahnya daging lah. Mana nak dapat epok epok macam ni? Tutup. Okey. Lagu best, Bu. Siapa yang nak beli rendang paste? Rendang paste. Siapa yang nak beli dengan harga $3.80? Ya, rendang paste anda boleh order. Ambilkan tisu yang. Melalui Facebook daripada Wahyu Brand. Ya, jangan lupa, jangan lupa dapatkan $3.80 sahaja. Dah. Tanya orang komen tak? Aku bersihkan. Ibu Pon Aziza, ibu pun tak puas melihat gambar Bok Wayu joget dapat bos. Oi, sepatutlah. Dia cakap apa? Itu Pon Aziza. Pon Aziza cakap dia tak puas lah tengok Pak Bos dengan... Iya, dia kasih Pak Kru, kasih aku sikit-sikit je, sipi je. Okay. Tak boleh tahan lah. Kasur mata pedas tu yang enak, Bok Ewayu. Ezul Eba tak mau epok-epok angin. Nampak gebu tapi kosong inti penuh bawang. Ah, guys, betul lah. Bo, kadang-kadang kat luar ni, betul-betul. Pasal dia mahal tau. Kadang-kadang tepungnya tebal. Nampak gede. Dalamnya stereotip. Oh, habis dijualnya mahal. Lagi darah mengirap kalau epok-epok sardin. Guys, betul tak epok-epok sardin? Selalunya sardin, oh, boleh awleh. Iya ke? Yang ada bawang. Dia taruh sardin sikit, bawang dia sebakul. Makanya kita bikin sendiri kan? Betul. Sebab Bok Ewayu ni dia OCD tau. Dia tak boleh kotor. Dia kotor dia macam gelisah tu. Dia lap. Aku yang selalu kacau-kacau kotor-kotor kan. OCD dia. OCD apa? On job training? Okay, OCD apa guys? OCD cuma apa eh? Mesej Maria Mali, OCD apa? Satu orang tak masuk lah. Rafiq mana Rafiq? Rafiq mana? Betul-betul saja sikit bawang banyak. Dia cakap. Oh, betul. Kat luar ni masalah ni. Bawang dia banyak, Bok. Jadi dia bukan epok-epok sardin. Bawang pun mahal sebenarnya tau. Dia panggil epok-epok bawang. Tapi kalau Malaysia ni masuk sini, epok-epok sardin ni campur kentang lagi. Bawang? Kentang, sardin, bawang. Pada saya tu mewah, best. Saya suka macam itu, masakan lain-lain. Kita masak epok-epok, bukan epok-epok masak kita. Tu apa tu, Bok? Kasur matan. Betul tu, Pak Rosli. Epok-epok sardin selalu banyak bawang aja. Ya. Yeah. Bawang ni bagus tau. Dia cakap buang angin. Betul ke? Tanya Pak Kru. Dia makan dia bawang putih. Dia kuat makan bawang putih banyak. Korang amalkan pagi-pagi. Kopekkan telur lah. Aku dah rebus ni. Pagi-pagi makan bawang putih. Bagaimana caranya? Yang pertama, pagi-pagi bangun pagi. Balik kampung bawang, tanam jagung. Bawang putih kau goreng eh. Lepas tu dah goreng, dah hangat-hangat, hangus-hangus sikit, lepas tu kau kunyah makan. Sedapnya. Pujilah sendiri, tak ada orang puji. Memang nampak sedap tu, Bok. Tapi apinya macam tak panas ya. Obsessive cleanliness disorder. Bok, OCD. Maksudnya kalau Bok punya orang macam ni, macam tak boleh Ali. Begini. Tak boleh. Itu Pak Bos. Pak Bos. Tapi bagus lah, Bok. Saya suka orang macam itu. Pasal dia pembersih. Pak Bos cerewet. Saya tak boleh lah. Dia duduk dengan dia. Ayah. Dia OCD bagus, Bok. Dia pembersih, Bok. Actually.
Kawan saya, Bok, dia pergi tu kotak dia. Saya dah susun dengan kotak dia cantik-cantik, Bok. Apa itu? Waktu dia adjust, dia adjust. Aku dia nak... adjust. Aku tanya, asal kau adjust? Aku OCD lah. Aku nak try sikit lah jadi ke tak? Tapi, Bok, yang kelakarnya, dia adjust sama tempat yang saya taruh. Yang mana? Kawan saya gila OCD juga dia. Aku nak try jadi ke tak jadi. Masaknya takut tak jadi. Cleanliness asal boleh dia. OCD maksudnya Obsessive Compulsive Disorder. Dia cakap. Okey, rapi. Kalau boleh jangan berani. Berani beli epok-epok sardin $30 combo. Betul lah. Betul. Dia cakap. Betul. Rafiq cakap kalau boleh jangan berani-berani beli epok-epok yang $30. $30? Kosong. $30? Mahalnya epok-epok tu. Oi, $32. Betul. $31 Rafiq cakap. Tapi baguslah. Kita buang angin dia pun makan epok. Okeylah, jadi kan. Okey kan? Oi, lari dia jadi kan? Okeylah, tepungnya jadi. Aku cium dulu, wangi tidak? Ibu guru, jadi tak jadi? Okey, kau nak tepungnya... Alamak! Kau tanya nak tepungnya tipis ke atau tebal? Nak tepung tipis ke tebal-tebal? Banyak tipis. Tapi kau pandai gelek ke? Gelek ni. Lu try lah. Senanglah buat tutup mata lah boleh buat. Try lah. Dah cium-cium tepung tu dia. Ini yang aku cium. Okey. Apa susah ni? Tengok aku cabang kau. Tengoklah Pak Kru. Dia tak pandai gelek. Salah ke, Bu? Salah. Tapi cantik apa, Bu? Masa tepungnya cantik buat Ayah Weekend? Betul. Kan? Pandai juga anggap. Tengoklah orang. Cantik kan? Kita punya tepung pasal asal boleh tadi kan? Tepung tengok. Tepung power lah. Kasih tipis lagi, tipis lagi. So, ini nak tipis lagi ke? Atau nak tebal lagi macam gini? Okey, dia cakap okey, Bok. Saya dah pas, Bok. Semalam, saya mesej Bok Wayu. Bok Wayu, dia tak boleh tengok. Aku kalau pergi supermarket, kalau aku ambil video, dia macam, wuih. Kau Osni. Tengok cepat. Kau kat mana, Rosli? Kau beli sayur-sayur ni. Dia tak boleh tengok aku kalau ambil video dia. Dia menggelitis lah, Bok. Kau pandai ya, Rosli? Bok. Dia boleh kahwin dua. Kacau, Pak Kru. Dia cakap lagi Maria, kahwin Maria, dua. Maria. Bahaya, Bok. Tak balik aku hari ni. Okay, Bok, tolong dia ni. Dah, aku dah tengok. Kau tahu klip tak? Sekarang kita praktis klip, Okey, klip dia tak pandai. Pasal kita ni belum, kita nak belajar klip. Tengok, gini. Nak klipnya. Aku ajarkan praktis pakai tepung dulu. Macam mana buat? Kan? Tak boleh. Orang gini kan? Wah, tak bukan senang buat epok-epok aku fikir senang, susah juga buat epok-epok ni pandai masak tak pandai buat klip. Klip leopard kata Rosli pas kamu giling epok-epok cantik tengok. Ini Rosli punya buat ni. Tak, sekarang masaknya ni giling small matter. Sekarang nak klip tu tak pandai tu. Macam mana ni tak pandai klip nak jual epok-epok? Nak klip. Klaim. Klip ke klaim? Klaim. Klaim lah, Bok. Klip. Malu. Bok malu lah, Bok ni. Bok ni bodoh-bodoh dengan saya lah. Saya tak tengok kabel lagi, Bok. Kau malu Telur aku kau jangan buat serat lah, Rosli. Bok cakap klip. Rupanya klaim. Bok malu dia, Bok ni. Jangan malu. Klaim. Yalah, minta maaf lah. Tak ada komen ke? Baru 22. Macam nak makan cili padi? Itulah. Nak suruh makan cili padi 50 orang lah baru. Sekarang epok sebiji 80 sen. Mana 80 sen? Singgit setengah pun ada. Si Muhammad Rafiq selalu support engkau tak support buat Wahyu lah. Dia sayang saya, Bok. Alamak. Mana dia 80 sen? Epok-epok. Sekarang yang tak ada isi $42. Dekat Bedok singgit 50 sen. Pak Bos. Mahalnya. Kasong cakap sederhana, jangan tebal. Wan Amin, mana Wan? Tadi dia mesej saya, Bok. Dia nak tanya, Bok. Saya baca soalan dia.
Dia ni peminat Bo AYU, dia peminat Yunus juga. Apa itu? Dia tanya, Wan Amin tanya, saya ingin tanya dengan Bo AYU. Kenapa di FairPrice belum dijual produk YU? Oh, itu tanya tanya admin. Ya, yeah, okey ready. Wan Amin. Nanti saya jumpa pihak NTUC, saya akan tanya mereka bila dia nak ambil produk. Kau jangan tak beli pula, ya. Yeah? Amin. Wan Amin, baik add balik Yunus tu. Sin, apa Izul Eva katanya kena tak boleh lebar. Nanti kena klaim cepat-cepat baru cantik, dia cakap. Oh, klaim lah, buruk klaim lah. Tapi kan Bo AYU hari ini first time kita buat epok-epok. Kalau jadi berarti Bo AYU kan sukses kan? Ah, gitu. Betul. Gitu. Ni Rafiq cakap, Chef Rosli best dapat belajar masak dari talented Bo AYU. Oh, betul. Ni rezeki saya. Kita buat 6 aja lah Rosli nanti. Baca lah, Bo. Rafiq tulis apa ni? Tanah dia tak support. Dia asyik kawan je. Dia puji Bo AYU ni. Chef Rosli best dapat belajar masak dari talented Bo AYU. Nur Adila cakap, Bo ni baru dulu kenal sampai sekarang. Sama Iho kecolahnya, yo. Nur, kau berbual bahasa apa ni? Nur Adila, Bo ini dari dulu kenal sampai sekarang sama... Sama lo keconya, kita kenal ya. Oh, no gerek bo orang no gerek. Yeah, no wala gere. Good. Comel no ni. Apa khabar no? Selamat hari raya. Kampung Natan jangan malu, tak tahu nak cakap claim ke clip kan baru belajar buat epo epo. Yeah. Oh. Wah, korang tentang aku eh. Klaim bukan klip. Aku kan bahasa Endo. Ya. Logat aku ya, lidahnya kena potong sedikit. Ni Leopard YT cakap lambatnya nak turun, nak tunggu 50 viewer. Bok turunkan ke 30 viewer lah nak sangat. Terus ni makan cili padi. Korang dah kena apa aku makan cili padi. Okey. Tak apa, 50. 50 saya makan cili padi. Nak hijau ke merah? Kasih 50 lah. Jangan malu tak tahu nak cakap claim ke clip. Kan baru belajar gitu. Amboi, makan nampak. Nak kasih kering lah. Kau berbual dengan dia. Tapi kita gelek-gelek. Saya tengok Bo AYU masak ni. Kalau tengok movie marathon makan gitu pun sedap, Bo. Habis kalau dah klaim kan, kita taruh sini tutup tau. Kalau tak nanti kering. Lemak. Nanti tutup. Okey. Tutup apa, Bo? Tutup dengan apa plastik ya? Aku pun bodoh. Ezul, boleh guna cetak epok tak payah klaim. Kita ni nak belajar daripada tangan kita sayang. Selamat hari raya juga. Kenal lah Bo, mana tak kenal. Siapa tu? Nur Adila cakap dia kenal Bo AYU. Betul. Nampak? Banyak peminat Bo AYU. Kita kenal di mana ya? Kenal di mana tu Nur? Ke Expo ke? Expo dulu aku Expo weh. Semenjak inilah. Ya, betul. Oh, lagu favorite Bo. Kasumatan, betul. Rasanya Pak Rosli nak kena makan cili padi ni. Baru 20 orang tengok macam mana nak makan. Saya kalau makan dulu 50 viewer tu saya makan. Saya buat abuk. Buat bobol. Tutup. Nanti kering. Bila Bu Amy dah ambil video ni, Bu, kadang-kadang saya nak tanya diri saya ni. Cantik ke tu? Ya. Muka saya ni apa jadinya? Adakah bibir yang tebal? Ataupun yang bersolek makeup? Ataupun apa ya, Bu? Asal kentangnya tak lembut-lembut ya? Pasal aku ni takut kena marah Pak Kru eh? Pasal nanti lambat. Pasal tu, Bo, bila orang cakap masak nak kena happy. Betul lah. Nak kena senyum. Jadi masak ni agak sedar. Tapi dah mula lembut lah. Aku keringkan aja lah. Kalau ditambah sama belakang ni enak lah, Rosli. Oh, saya suka lah. Pada Pak Guru boleh makan tak? Boleh makan tak? Boleh. Rafiq. Apa? Boleh? Take apa? Take five. Take a break. Oh, cakaplah istirahat. Okey, ni apa ni? Saima, kenal di Facebook lah. Kasuatan cakap betul rasanya Pak Rosli kena makan cili padi. Ezo Eba tutup dengan kitchen towel lepas dicanai supaya tak kering. Itulah aku tutup lah ini, sayang. Okey guys, sementara itu mari saya dengan Bo AYU akan take a break. Break pergi ke mana kita? Oi. Pergi ke mana kita? Tersebut-sebut lah, Pak. Okey. Kita lihat GT daripada Dapur AYU bersama dengan Bo AYU.
Aduhai, besok dah nak raya. Bunga api ada. Lauk pula tak ada. Ha? Lauk tak ada? Yes, saya. Tadi aku tengok. Ha. Daging ada. Aha. Rempah tak ada. Aduhai. Kalaulah ada, rendang yang buat perut aku bergendang kan bagus. Ya, tak payah juga. Hai. Daging ada. Bahan-bahan boleh tak ada. Macam mana nak masak ni? Hai, hai, hai. Wahyu paste kan ada. Cobalah. Wah. Eh? Ya, apa lagi? Masak lah. Nantilah. Arumi. Hei, ni macam cepat ke? Biasa bro. Oh, ini buat Wahyu buat rendang pis. Gendang gendut, tak ada kecapi. Tak kenyang perut. Senang di hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Senang dimasak, senang disaji. Okey, kembali sekali lagi bersama dengan rancangan Bok Wahyu, Dapur Wahyu dan juga produk daripada Wahyu Brand. Dan kami sedang buat epok-epok Wahyu, ya. Ini dia yang sedang Bok Wahyu tengah kacaukan ni. Dan kalau ada yang nak dapatkan produk daripada Wahyu Brand, jangan lupa untuk DM message Facebook ataupun Instagram daripada Wahyu Brand untuk mendapatkan Wahyu Paste, Sambal Wahyu dan juga Rempeh. Rempeh guys, you must buy. Kau tak order rempeh ke sayang? Ada, Bu. Nak tunggu kering sayang, eh. Kita nak tunggu kering, kita punya rendang lah ya. Pasal kita ni nanti kalau dapur yang bawa Wahyu dah besar, api dah besar, semua sekejap. Betul. Kan? Ini dapurnya macam aku yang dulu tumpang dapurmu itu bagus. Oh, rumah saya tu bagus, Bu. Ada dekat Changi tu. Ada dekat East Coast. Asal kau tak kasih tumpang air lagi, boleh, ya. Tak boleh, Bu. Oh, COVID lah. Tak, COVID. Pandai pun. Kau sekarang dah pandai rolling, Dah. Nanti tipis sangat. Pecah. Oi, lagu bestnya. Pandai. Maria Mali. Your husband dah pandai, Mana dia, Maria? Jangan dia tengah buat bepok. Jangan dia tengah buat bepok juga. Oi, lagu bestnya. Lagu nostalgia ni, guys. Dengan suara takbir. Lambatnya kering aku punya ini. Bagaimana korang pergi raya? Masih jalan raya ke? Sayang, kalau kita buat epok-epok ini kan kita di live streaming kan. Jadi kalau lambat kita minta maaf lah, ya. Pasal apa kita on spontan semua, ya. Tak ada tipu-tipu, tak ada hiding-hiding, Hiding. Hiding ke apa? Sembunyi. Kau dah pandai baling-baling macam nak bikin roti prata aja. Kau nak kena kepal lah. Satu hari kita buat prata pula, Bu. Kepal. Kita dah kena buat prata. Itu instant. Instant. Itu besar sangat lah, Rosli. Kita buat pizza, Bu, satu hari. Panggil Pak Bos. Pak Bos. Pak Bos pandai buat pizza. Kita suruh Pak Bos ajar kita pula. Lagunya lagu P. Ramli. Oh, lagu ni best, Bok. Besar. Dengar suara tabir. Boleh? Boleh lah. Ini orang main-main tengok, Pak Kru tengok engkau. Betul ke Rosli ni buat kerja dia jaga gitu? Jangan kena, ya. Cantik ni. Tak lawa ke? Cantik aku buat ni. Nampak? Berapa cantik aku buat. Cuba kau rasa dah empuk, Rosli. Cuma kurang kering, Rosli. Dia cakap suruh turunkan 30. Baru Rosli makan cili. Ini
50. Tak boleh tawa-tawa. Oi, sedap betul lah, ya Allah. Lembut dah. Dah okey. Rendang saya belum makan. Aku ni tak sabar tau. Dah berapa minit ya? Dah ada banyak eh? Stop dulu lah. Oh, cantik guys. Tengok aku buat. Just nice. Oi, best betul lah. Masak-masak. Tahu dulu time sekolah. Ambil kos masak eh. Masak-masak lah. Dulu, Buk, kita stereotype lah, Buk. Asal? Bila nak belajar masak-masak ni, ingat ni kerja perempuan. Ini perempuan ni kerja. Bila dah meningkat dewasa ni, oh saya rasa masak-masak ni best lah. Jadi chef juga bagus, Buk. Dah. Dah boleh. Aku, Buk. Aku panaskan minyak untuk sebelah goreng eh. Panaskan je. Kentang ni masih keras. Kentang ni masih keras, Buk. Kentang ni masih keras, Buk. Pasal gigi kau tak ada. Pasal gigi kau tak ada. Ada lagi, Buk. Aku tengok eh, lambat-lambat eh, setia lah nanti kita punya apa. Nak buat apa ni sekarang ni? Guys, ada komentar-komentar sikit. Share, share, share. Like, like, like. Mari. Besar macam orangnya. Apa yang besar, Lin? Azlin? Eh, si Anu, Paslina ada? Eh? Paslina masuk? Paslina tadi siang-siang dah masuk, Bok. Lepas tu dia hilang pula, Bok. Dia pergi ke mana? Gempulah. Guys, kalau korang sibuk bertugas, tak ada time nak bekerja, susah nak buat tu, nak buat ni, nak anda korang pergi kedai Sheng Siong, dapatkan daripada YU Brand paste ni. This paste, you masak sekejap dia, guarantee sedap ya. Jadi dapatkan harga pemurah, muai, pasal banyak anda boleh dapatkan. Kau berbual, kau berbual, aku yang bikin. Kau makanlah telur tu. Banyak apa. Okeylah. Ini berapa? 20 viewers yang makan telur lah. Kalau masak di rumah eh, Ji, kita boleh santai-santai. Di sini tak boleh santai lah, Pak Rosli. Kenapa, Bok? Takut nanti tak cukup masak. Dah mau kering. Jadi kita ni eh, dia orang eh, jangan ikut cara kita lah ya. Jadi tak sabar. Yang penting guys, kalau you nak book masak tahu apa minggu depan, you DM mereka. Nanti dah, admin dah, mereka. Dah, Rosli. Ha? Dah. Sambil menunggu, Rosli. Sambil menunggu apa? Makan ni. Ha. Kalau tak jadi eh, malu aja aku kena marah. Tangan aku dah tak ada rasa, mati rasa dah. Cantik tapi eh, nanti digoreng macam mana ya? Dah macam Old Sangki je. Oi, jangan mention. Mereka tak ada share. Eh? Eh? Pelan-pelan eh? Pelan-pelan. Lagi aku ada. Dah panas ke? Okay, sorry sorry guys eh. Aku kekok sikit pasal ni first time aku goreng pepuk ni. Tak tahu dia punya outcome macam mana ni. Kasih aku try. Tengok eh. Siannya. Try aku try the error dulu tengok macam mana. Tua. Slowly, slowly, slowly. Kurang minyak eh. Oi, dah dah bot, cukup bot. Jangan kacau dulu. Oh, stop. Stop. Peranjat aku.
Sebanyaknya aku isi kenyang lah kau makan. Nom, nom, nom. Oke. Oke. Tak tanya penonton oke tak? Oke tak? Kepetnya Mbak Ewayu. Eh ini besarnya, si Rosli nak makan ini, besarnya. Alamak. Oh my gosh. Tas epoknya besar macam orangnya. Okey, okey, okey. Kasumatan, betul. Tubuk, Wayu kalau di studio tak boleh santai-santai, nanti tak cukup masa. Wah, sedapnya. Ah, memang sedap guys. Easy-easy, Mami buat sedap lah. Wah, cantik epoknya. Pasti sedap ni. Memang sedap. Minyaknya kasih banyak sikit. Puan Atom, Puan Aziza cakap. Sana, 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 sana. Cakap minyak kena banyak sikit. Apinya perlahan sikit. Minyak tambah sikit. Ini, 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 ini. Uruara aku dengan Bapak Wayu kipik puan hari ini. Tak pernah-pernah uruara. Ini uruara kita masak kipik puan. Tak apa, it's a process of learning. Oh. Eh, kan kita yang masak. Betul. Besar betul kipik puan yang itu, Bu. Kalah tu. Ini dijual mahal ni. Lambatlah panasnya, sayang. Eh, kau tambah taruh sambal belacan sudah aku rasa. Boleh? Rasanya. Lagi bagus? Saya eh, okey. Wayu brand sambal belacan. Bu, ambil waktu ini, tujuk. Tambah sambal belacan. Oh, oh, oh. Oh, pedas. Pedas betul ni. Oh, dia punya bau dia naik. Power, power, power. Wow, cantik epok-epoknya. Pasti sedap ni. Minyak kurang tu. Oh, dah tambah minyak, sayang. Terima kasih, you advice. Advice. Advice kita. Belum lagi tambah cili dah au au au. Ah, bu tambah cili. Eh, kau tambah lagi. Oh cili. My god. Oh no. Tak kena, bu. Alamak. Tak kena, tak apa, bu. You percaya dengan saya, bu. Gila, Rosli, Rosli, Rosli. Ingat Rosli. Hah? Ingat. Bukan, aku ni suka bu Wayu punya sambal belacan. I'm a fan. Bukan pasal kerja dengan bu Wayu tau. Memang aku suka sambal belacan bu Wayu, memang sedap. Banyak orang cakap bu Wayu punya sambal belacan sedap. Bau dia pun dah naik lah, power ni aku suka lah. Dia cakap apa Lin Azlin kak? Debat pas Paslina tersedak Aileen Azlin. Hmm. Apa tu? Apa sayang? Kan hangus, okey cantik epo-epo tu, okey? Okay, eh cantik okay. Lah! Sebab goreng epo-epo minyak kena banyak bagi epo tenggelam dalam minyak. Oh okey, okey. Kak debu Paslina tersedak Aileen Azlin. Apa tu? Kak Dibut Fazlina tersedak. Okey, kau berbual pasal apa ni Lina Zlin? Sama-sama kasih Bok Wayu dengan Pak Rosli. Eh, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Ah, saya emas. Yes, semua sambal Wayu sedap. Nur Adila nak epo-epo besar tu. Nur Adila, aku jual dengan $2.50. On tak on? On tak on? Rosli yang masak. Tengok klipnya macam gini klipnya Rosli. Kita boleh pakai itu klip yang pakai tola, ini pakai tangan kita belajar ya. Di dari bawah naik atas, dari bawah naik atas, lipat, 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 lipat. So, korang masak apa api besar ke kecil ni? Eh besarnya gajah giant. Mesti sedap ni Rosli. Telan-telan. Hari ini kesian Rosli, aku tak kasih makan nasi dengan kru-kru yang lain. Okay, bu. Apa cakap pedas? Mana ada pedas? Ah ni saya makan cili. Eh, nampak cantik ya kau tambah itu sambal belacan, tengok warna dia. Apa? Apa? I like. Sumpah. Wah. Sumpah. Wah. Batu lesang kau mana? Mana dia dulu? Power, power, eh, power, warnanya power. Cantik kau. Hmm. Tengok sayang, dekatkan eh. Dia tak pedas sangat, just nice.
Just nice. Tiga sudu kita taruh. Tiga sudu. Memang just nice. Setengah botol lah. Tiga sudu lah. Tiga sudu ni. Balikkan. Masukkan. Oh. Lagi satu. Engkau klip kan, Li? Rasli, try. Saya tak pandai tu klaim lah, Bu. Akan. Belajar. Okay. Pijet. Wah, Rafiq cakap lah. Ini Apple Premium macam OCK punya saiz. Apa OCK? Pandai dia, Wahyu. Kan? Tadi aku dah cakap. Sorry lah, Bu. Saya tak suka OCK punya Apple. Tepung dia tebal sangat lah, Bu. Tengok, tengok. Aku claim kan. Cepat je. Oh, Fazlina tersedak. Nama disebut. I follow you. Okey, okey. Okay. Itu apa? Yang besar-besar. Pada intinya tentu sedap. Betul, sedap. Orang berapa ini, eh? Telurnya gede-gede juga. Bu, Wahyu beli aku apron barulah. Eh, dagingnya banyak ni. Apron baru, guys. Apron baru, guys. Kita kalau dapur baru, kita semua baru ya. Jambulah apron. Saya try, Bu. Saya try. Kecap lah. Aku anukan dulu. Apa Ibu Amy cakap saya tak pandai buat? Saya testing. Yo. Saya try. Ya. Intel. Naik. Segini. Eh, cantiknya. Apa-apa aku merekam-rekam kau. Bu, tak perlu, Bu. Jangan, Bu. Kan I cakap dengan you, ini daripada tepi naik, dilipat, ditekan, dilipat, ditekan, dilipat. Bu, you buat lawa ni. Okey. Titik, dilipat, ditekan, dilipat, ditekan, dilipat. Kuat-kuat tekannya, nanti dia terlepas. Dilipat. Pandai. Ditekan, dilipat. Ditekan, dilipat. Ditekan, dilipat. Oi, susah betul. Okey. Berterabu aku buat tak cantiknya aku buat. Eh, gedeknya. Tengok sayang, cantik tak? Kena. Apa kas? Bukan kau. Amboi, comotnya aku buat. Tambah inci dia. Abu, tapi dah boleh, Bu. Eh, nanti terlepas. Eh, cantiklah tengok si Rosli tapi buat. Tapi comotlah, Bu, saya buat comot. Kau lagi. Aku kasih angkat dululah. Kau taruh ke atas tepung. Ini namanya dapur ala Cep Roslin dan Mbok Wahyu macam gini lah. Tak berminyak ya? Sana. Woi, kering lah. Woi, sedap lah. Aku dah tak boleh fokus pasal nak makan lah. Sabar pun nak makan. Ego pun dah keluar-keluar pasal dia makan pedas-pedas. Woi, sedapnya. $2.50 delivery Jurong Amai. Kampun, aku gurau-gurau. Amai berkeluar nampak. Bo! Nona Adila cakap $2.50 delivery Jurong mana, Amai. Mana? Oh, Maria Mandi. Okey, pas. Besok buat epok-epok. Please, Cep. Besok isteri you nak kena buat epok-epok. Tak kematan. Saya tengok Bok Wahyu senang betul klaim epok-epok. Cepat betul? Betul. Sekarang kau jaga aku klaim epok-epok lagi. Kalau tak rapat, terlepas minyak nanti kotor. Okey. Ini pun dah kering kan? Tengok sambil menunggu kita. Oh, gitu eh. Sorry lah guys, saya ni baru belajar. Balikkan. Macam mana orang dulu pelik dapat idea bikin epok ni eh? Dah pelan. Dah. Pak Kru okey tak? Kita ni main-main dengan kentang. Dengan daging. Asal kau siram-siram tengok aku claim epok-epok gini . Kau tengok, belajar betul-betul. Mariah Miley, besok kau suruh bikin epok-epok. Baik, cikgu. Dia naikkan, tekan, ditekan, dipusingkan, ditekan, dipusingkan, ditekan, dipusingkan, tekan, pusingkan, 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 pusingkan.
pusingkan, 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 pusingkan. Jadi, tunjuk sana. Lawa lah buat Bayu buat. Ui, cantik betul. Power lah buat Bayu buat. Ah. Kita teruk eh. Ini belum masak yang. Ui. Eh, cantiknya kita punya epok-epok Maria Mali. Ui. Cantik tak? Eh, besarnya itu giant lah. Ani dua ringgit setengah, dua ringgit setengah panas ah. Nur, Nur. Ah! Nur. Ah! Panas. Woi. Cantik tak gambar dia? Okey. Kita ada lagi sikit, okey. Siapa taruh. Ni namanya? Face, face. Jangan lupa face. Sarung tangan tepikan, semua tepikan dia nak ambil gambar. Terus sikit. Cantik sangat kata si Maria Mali. Cantik. Nak lagi cantik, kita susun dengan lada bu. Boleh bu, gini bu. Lemak jatuh lah. Amboi. Asal terbahak-bahak semua orang. Alhamdulillah. Eh, besarnya. Mari cakap cantik. Haus. Tak apa, Cik Roti baru nak belajar. Lama-lama mesti pandai. Puan Rokia cakap. Siapa? Kak Rokia, selamat hari raya, Kak Rokia. Nanti saya datang rumah awak, ya. Maaf saya batin lah, eh. Wah, ni Kasum Atan cakap. Alhamdulillah, Pak Roti dah pandai masak sejak dengan Bok Wayu. Betul. Saya tak nafikan. Sumpah. Ah, betul, betul. Sumpah. Untung isteri nanti balik rumah Pak Roti buat epo-epo. Okey, okey. Tapi betul, saya banyak belajar daripada Bok Wayu. Saya pun baru belajar hari ini sebenarnya. Bohong. Pak, sumpah. Tak. Dulu saya pernah apa tolong itu nenek-nenek yang di Lavender Jalan Besar Rumah Elsip. Saya menolong dia buat epok-epok ya. Jadi dia titik tangan saya suruh klaim. Patutlah pandai klaim. Cakap tak pandai buat, bohong. Pandai buat, biasa buat. Cantik, kan? Patutlah dia buat cantik. Guys, tengok. Ni orang meniaga pakai klaim ni. Aku punya klaim hancur betul aku buat. Kurang api ya? Okey, kurang api. Kurang panas. Ada orang komen cepat. Naik, naik. Biar dia makan cili. Oi, sedaplah Is. Memang sedap, cantik, sedap. Yang klaim tak lawa tu saya buat. Yang lawa semua buat Ewayu yang buat. Eh, ini kalau jual mahal loh. Ini dah masak ya. Kau tak sabar eh, Rosli? Tak sabar nak makan ni. Geram ni tengok. Berarti Mbok Wahyu pun ada talent kan? Datang sini makan. Asal makan datang sini. Eh, tanya Rafiq okey tak? Rafiq! Tanya Rafiq. Rafiq tak pernah datang sini lah. Panggil dia tengok komen. Tanya untuk Pak Rosli, all the best for you. Terima kasih lah doakan saya. Eh, kita nak buat buku eh? Kita nak buat buku eh? Resepi guys, kita. Guys, doakan Mbok Wahyu keluarkan buku masakan. Saya rasa dia wajib keluarkan. Pasal dia banyak resepi kat minda beliau. Tapi gunakan Wahyu Paste lah. Yalah Wahyu Paste lah. Okay, okay. Kita akan runding dengan Pak Pak Ar. Pak Ar. Pak Ar itu Pak Ar. Oh Pak Kru. Pak bukan Pak Emin. Oh. Pak Pos sama tak keluar-keluar komen pun buat Wahyu masak dia tak pernah komen buat Wahyu masak cantik Nur. Dia tak. Ini bol, ini baru dipanggil epok-epok giant no. Hai. Singapore Expo tak jual no. Aku 10 tahun kat Singapore Expo ni hari pertama kali ni. Inti dia padat. No. $2.50, $2.50, $2.50. On the on. Amai. Ada telur lagi. Ada telur, daging, ada kentang, ada cili. Oi, memang puas hati. Sambal belacan power semua ada. Sedap no, kau tak makan rugi. Ui. Memang sedap. Maestra thumbs up, AIS 5 star. Boy, 5 star. Terima kasihlah guys eh. Apa kita inginkan adalah hiburan untuk rancangan kami ini bersama dengan Bok Wayu, rancangan daripada Dapur Wayu dan juga produk daripada Wayu brand. Eh cantik-cantik lah aku. Ini yang tak cantik mesti engkau kan?
Eh, dia claim cantik lah, guys. Kau tengok dia claim. Dia bohong, dia cakap dia tak pandai claim. Eh, tapi kau cantik lah yang kau claim ini. Ini. Ini pun dia main-main sebarang dia claim cantik. Oh, kalau isi kalau dagingnya keluar atau keluar, dia akan jadi sebegini. Ah. Okey, baru saya tahu. Ah. Eh, mai kan? Jadi kalau beli epok-epok di luar, kalau nampak macam kotor-kotor, bukan dia hangus, guys. Tak. Mungkin dia punya apa ni panggil? Isi minyak isinya terkeluar daripada tepung itu. Okey, baru saya faham. Eh, Rafiq baru puji ai. Terima kasih, Rafiq. You puji ai bukan puji aja si Cik Rosli ya. Yang lawa, bawa epok-epok Cik Rosli. Rosinya pun cantik, yang penting kena sedap. Sayang, Rafiq tinggal Woodland. Kalau dia tinggal dekat nasi, saya dah hantarkan. Eh, suruh hantar. Boy, dia tinggal mana, Bok? Jauh, Bok. Eh, you dah bawa kereta, kan? Rafiq, awak tinggal mana? Woodland, kan? Oh, jauh, Bok. Tak, dia di Yishun. Oh, Yishun. Woi, jauh. Nanti kalau kita dah pindah, dia panggil dia lah. Betul. Kita dekat. Dapat banyak, eh. Intinya masih banyak, kan? Saya dah belajar masak banyak daripada Bu Ayu. Masak apa ni, ayam kurma, masak lemak cili padi, masak ketam, apa tu lauk kita makan tu? Sambal shell out. Tak pernah makan shell out. Inilah orang belanja saya makan shell out kemarin. Lepas tu hari ni makan epok-epok. Bu, saya cabar, Bu. Satu Pak, lagi cabaran. Kita buat apa? Kita buat pizza, Bu. Boleh. Tapi oven belum ada. Oh ya, nak kena pakai oven. Okay, next time bila kita pindah kat office baru, baru dapur baru, kita buat pizza. Ya, kita akan datang, kita akan pindah ya. Kita 2 bulan lagi kita akan dekat. Amin, insyaAllah. Amin. Power. Guys, $2.50, $2.50. Siapa nak buat wayu hantar cepat DM. Biar dia kena wajak-wajak. Aku nak potong lah, nak tengok. Nur Adilah. Kita potong kasi you tengok Nur Adilah. Oh. Mana kau nak dapat daging? Dah nampak? Cantik. Wow. Dagingnya dahsyat, my gosh. Oi. Eh, Rosli. Cik Rosli, you percaya tak makanan kita ni memang sedap belaka, eh? Bukan kita alang-alang cakap, kita tak bedek, kita nak kena cuba depan-depan, eh? Jari, Bok, jari. Jari, boleh jual, eh? Bukan, oh, jari. Bo, sedap, weh. Eh, ini makan cecah sama belacan, weh. Oh, try, Bok. Ayo, makan, try. Panas, ada telur kuningnya, I minat. Oh, bayangkan Nur Adilah, Mariam Mali dan semua yang sedang menonton. You tengok dalam dia, inti dia. Daging. Kentang, bawang. Makan cicah dengan sambal belacan. Cicah sambal belacan. Bismillah. Cicah sambal belacan. Dah cicah. Woi, sedap weh. Sedap, Bok. Oi, sedaplah, sumpah. Sambal belacan banyak. Hei, sedap. Serius. Guys. Tengok. Aku pun tak tahulah kenapa aku dah tak ikut Bok Wayu. Kau tengok sambal belacan Bok Wayu. Memang nak makan. Ha. Ya. My God. Rafiq, jemput makan, eh. Banyaknya aku dapat. Tutup dululah makan. Sambal belacan dia power, Bok. Aku nak lagi sambal belacan banyak. Daging ni muai. Alamak. Tengok. Ingus pun terkeluar, kan? Tapi sedap. Aku, I'm a chili eater. Kau tengok sebelah mana? Kamera mana? Aku tengok sini, Bok. I love chili. Tapi saya tak pandai makan macam gini. Saya pandai makan dengan tengok, chili. Tengok. Sedap. Rafiq. Guys, Puan Aziza. Siapa lagi? Kak Saimah. Siapa lagi? Leopard. Eh, sedap ni sambal belacan. Oh my God, aku nak lagi. Ni kasih jealous dia. Kasih jealous. Potong lagi. Oi, sedap ni. Nah. No. Oh. Sambal. Nah. Cepatlah. Kau, aku nak letak sambal pun kau ni.
Ini saya tak pernah makan. I don't know how to eat. Eh, tengok. Ini saya tak pernah. Tapi kalau ini saya makan. Eh, Rosli. Best saya tak berminyak, lembut. Guys. Dia patah panas. Pedas okey. Panas dia tu sampai ingus semua terkeluar. Tengok kita makan guys kan. Jangan lupa kita mesti like and share. Like and share akan memenangi hadiah berupa barangan Wahyu $50. Tapi Yapi cakap bahawa lah bu Wahyu memang penting kena sedap. Okey, Rafi suruh hantar $3 for $1. Hei, murahnya. Nur Adila cakap hantar Jurong. Lepa YT cakap Jurong dekat. Hantar please malam ini. Zainah cakap hantar Woodland Circle. Lepa YT tak payah. Eh, sedapnya dengan sambal belacan. Kau makan, kau gigit. Wah, semua cakap sedap, bu. Oh my God. Tengok sambalnya. Tu sambalnya kau tengok. Nur cakap hantar please. Maka itu saya makan. Sedap dia punya sambal dia. Belacan. Telur, daging. Dengan oh my God. Dengan epok, epok, bu Wahyu. Bismillah. Pedas weh. Oh, sedap. Oh. Eh, sedap. My God. Isi. Banyaknya. Kau tak betul. Okay, kau tak beli ke sambal belacan buat EYU? You have to buy. Serius. Ini bukan puji kosong, ni puji jujur. Tengoklah banyak aku gigit ni, ho. Guys, tak sia-sia masak lama eh. Tapi sedap. Nak kena dengan sambal belacan memang. Guys, beli sambal belacan for you. Makan memang sedap guys. Tak cukup. Encik Yunus, Encik Nizam, Puan Linda, Pak Bos. Sini. Eh. Ha? Oh, lampau. Aku taruh banyak lah. Sedapnya. Oh, Linda. Mu Nizam. Bo. Asam kau buang di situ? Enggak, belum lagi. Tak mau. Nak umumkan pemenang. Sedap. Bini kau marah. Pedas. Bini kau marah. Tengah labuk. Sabar. Aku ambil tisu. Pedas. Air. Oh, tapi sedap tak? Air. Jangan kata, Air dulu. Oh, tapi sedap lah, berdesing, Mok. Dia pun pedas, ai. Apa yang pun jatuh, betul. Ai, haramkan, Mok. Haramkan guru pun tak suka, ai. Aku banyak satu. Oh, dia makan cili macam ada benda, korang, guys. Kau tak boleh lawan cili dengan Mok Wahyu. Benda ini pun dia boleh kunyah makan. Saya kalah dengan Mok Wahyu, saya surrender. Memang dia champion makan cili. Okey, guys. Mok. Pedas, Mok. Baca, Mok. Pemenang. Dapur Wahyu Hari Raya Special Episode 46 minggu lepas jatuh kepada siapa? Zee Dali. Bibir aku merah. Oh, macam Pamela Anderson. Okey, Zee Darling, congratulations. You menang produk daripada Wahyu Brand bernilai lebih daripada $50. Paste, sambal dan juga rempik daripada Wahyu Brand. Tahniah Zee Darling. Eh, dia naik harga lah $15. $3, $15. Rafiq. Dia naik harga. Eh, orang betul-betul order ke? Aku gurau-gurau dia. Siapa nak pergi bikin? Ini minta aku dengan Wahyu makan dengan semua kat depan. Oh. Zee Darling, tahniah. And this one for all the viewer watching us. Dah sejuk eh? Tepungnya masih banyak tau sayang, tengok. Muai kalau kita masak sendiri, tunjuk yang banyak tu dapat.
Tengok masih banyak tepung gitu. Oh. Siapa nak tepung ni ambil lah. Siapa nak tepung ni ambil eh? Eh, kenyang aku. Okey. Jap, jap, jap. Buk. Buat apa? Baru. Aku settle down dulu. Oi. Ayo komen untuk Rosli Jumain. Komen ya. This one, Rodi delicious. Sambal belacan. You makan dengan sambal belacan, lagi berdesing, lagi sedap. You get the sambal belacan. Berapa bu sambal belacan? 280. $2.80 guys. Memang berdesing, memang power pedas. Memang sedap, you cicah. Makan, guarantee power. Okay, guys jangan lupa seperti biasa, kalau you like and share, follow us, you berpeluang memenangi produk daripada YU Brand lebih daripada $50. Ya, lebih daripada $50. Dan kalau anda masak, jangan lupa ambil gambar dan post sekali page YU Brand, anda berpeluang memenangi $100. Dan kalau anda masak sambil bervideo dengan page produk daripada YU Brand, anda berpeluang memenangi $200. Jadi ayo follow YU Brand, follow Gundul Pacul, follow Bob Ewayu, Dapur Wayu. Ini dia rancangan daripada Dapur Wayu dan Bob Wayu. Nak baca komen lagi ke nak apa? Nak mengundurkan diri. Oi, kenapa cepat nak? Dah kenyang. Dia rugi, dia tak makan, dia nak marah you. Okay guys. Kalau yang tak sempat kita baca komen tu, maaf lah ya, datang makan sedap. Oi, dah nikmat makan pedas-pedas, ya Allah. Eh, cantik-cantik eh. Macam OTG. Apa OTG? Ini yang saya masukkan. Apa kalau you dah masak, dia. You dah masak, you post gambar, lepas tu you buat macam ni guys. Buat macam ni guys. OTG. You ambil gambar, you post dengan what you face. Admin akan pilih panas. Gambar terbaik, anda memenangi $100. Kalau anda video, anda berpeluang memenangi $200. Jadi cepat-cepat ambil gambar yang kali macam ini dengan paste daripada YU Brand ataupun sambal ataupun rempik, you berpeluang memenangi $100 ataupun $200. Okey, Bu. Dah. Ai dah kenyang. Ai kesian dengan pak kru-pak kru yang lain, dia akan mencuba mencicipi epok-epok alam Bu Ewayu dengan paste rendang. Jadi kita akan mengundurkan diri, jumpa lagi on next week. Semoga kita akan belajar yang lagi baik. Engkau nak buat apa tu? Ambil gambar. Oh, lebih baik. Jadi kita boleh buka buku resepi dengan Chef Rosli. Siapa nak buat Wayu keluarkan buku resepi? Saya rasa semua nak, Bu. Semua tak sabar. Makan buah betik di luar pagar. Ada galah tolong jolokkan. Saya Chef Rosli baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Dan dimaafkan. Amin. Okay guys, terima kasih. Masih lagi di bulan Syawal, Bu. Eid Mubarak. Maaf lahir batin yang sengaja atau tidak disengaja. Bu terboring lah, Bu. Bawa si Indonesia, Bu. Saya suka. Piye to iki. Aku njaluk ngapura di bodoh. Bodoh apa ya? Bodoh iki ya. Sepurane sing akeh. Songko ujung rambut, ujung kakiku. Faham tak? Maksudnya dia minta ampun dan maaf kalau ada kesilapan. Daripada ujung kaki, ujung rambut. Ujung rambut, ujung kaki. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan, hari Rabu, jam 9 jukai malam. Jukai dulu. 9 malam minggu depan, hari Rabu. Dapur Wayu bersama peminat. Setiap Rabu, 9 malam. Bersama dengan Boe Wayu dan bersama dengan penonton semua. Selamat hari raya. Amboi. Hey, Bo. Bo. Ya, yeah. Hari ini kita berjumpa. Depan kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur ya. Kita Amin. Boleh menghiburkan semuanya dengan cara masak kita ya. Jangan makan lagi. Dah cukup. Orang lain makan lah. Bye.